صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل. Hendaklah meringankan akan sakitnya bala itu oleh tahunya engkau bahwa bala itu dari Allah. Nah jadi termasuk yang membuat bala itu menjadi ringan kita terima, satu, kita tahu bahwa bala ini dari Allah, bukan dari pulang bin pulang, bukan perbuatan pulang bin pulang, tapi dari Allah. Nah ini mengurangi beban sebuah bala itu, ini dari Allah. Nah yang kedua, dengan satu bala itu diampuni Allah dosa-dosa kita. Ini pun meringani beban bala. Oh, kita kena musibah, baik sakit atau yang lainnya, ada dosaku yang diampuni oleh Allah melalui ini. Yang ketiga, dengan sebuah penyakit, sebuah musibah, Allah meninggikan derajatku di dalam surga. Nah, sehingga sakitnya musibah itu hampir-hampir jadi kada terasa lagi, karena kita ingat kelembutan-kelembutan yang ada dalam sebuah musibah itu. Rasulullah SAW bersabda, inna fil jannati manazil la yanaluhal abdu bi a'malihi laysa laha 'alaqatun min fawqiha wala 'imadun min tahtiha. Qila ya Rasulullah kaifa yadkhuluha ahluha, qala yadkhuluha shibha at-tayr. Qila liman takunu tilkal manazil. Ujar Nabi, di surga itu ada tempat yang kada bisa dicapai tempat itu dengan amalan, walaupun sehari 5 khatam Quran kada bisa masuk ke tempat itu, walaupun sehari inya bersedekah 10 juta kada bisa masuk ke situ. Tempat itu, ujar Nabi, bergantung, terkatung-katung, tidak ada tali, tidak ada tungkat. Ujar sahabat, bagaimana dia masuk ke sana? Tangganya kadada, tungkatnya kadada, tali gantungannya kadada. Ujar Nabi, dia masuk ke sana seperti burung, terbang. Lalu sahabat bertanya, untuk siapa tempat-tempat itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, li ashabil balaya wal gumum wal humum wal amrat. Tempat itu disediakan Allah untuk orang-orang yang di dalam dunia selalu mengalami bala, musibah dan penyakit. Kita ingat ini meringani akan beban bala yang ada pada diri kita itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dan lagi yang meringankan bala, zikru ma huwa asyaddu minka, mengingat sesuatu yang lebih sangat daripada engkau. Kalau kita karena penyakit umpamanya, karena penyakit, nah kita pandang orang yang lebih sakit daripada kita. Nah ini mengurangi juga akan bala. Nah, kita kehilangan harta 10 juta, kawan kita ditipu orang 100 juta. Nah ini yuhafif, meringankan bala. Para muhibbin rahimakumullah, Nabi Ayyub alaihi salam kurang apa terhadap Allah khidmatnya? Nabi, Allah beri cobaan Nabi Ayyub ini, pertama seluruh kebun-kebun Ayyub hangus terbakar, kebunnya habis. Disampaikan orang kepada Ayyub, tuh kabun pian terbakar habis semua. Ayyub menjawab, alhamdulillahilladzi a'ta wa naza', segala puji bagi Allah yang memberi dan mengambil. Nah, segala puji bagi Allah yang memberi dan mengambil. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, seluruh ternak Nabi Ayyub mati.
untanya, kambingnya matian. Nah, disampaikan kabar kepada Nabi Ayyub, harta pian tuh kambing, sapi, unta habis, ada bertinggal lagi, semuaan mati. Ayyub menjawab, alhamdulillahilladzi a'ta wa naza. Segala puji bagi Allah yang memberi dan yang mengambil. Dalam waktu yang tidak berapa lama, Ayyub ini punya gedung, punya kasar. Gedungnya runtuh. Semua anak-anak Ayyub meninggal dunia. Gedung runtuh, anak matian semua. Dan Ayyub pun serta istrinya luka-luka, tapi kada mati. Nah, ini cobaan yang beruntun yang diberikan Allah kepada Ayyub. Nah, bila kita ingat cobaan-cobaan yang diterima Ayyub ini, maka cobaan yang diberikan Allah kepada kita menjadi tidak ada artinya. Apalagi Nabi Ayyub, orang yang selamat itu kada pernah maksiat kepada Allah, orang yang hidupnya selalu zikir kepada Allah, diberi Allah ujian seperti ini. Dibanding kita, nah, hari-hari banyak lalai kepada Allah, harta halal haram yang masuk. Nah, dibandingkan Ayyub, maka musibah yang kita terima itu menjadi ringan.